Hadirin sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat kepada kita semua, untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Pertama, saya ucapkan kepada rombongan Pak Profesor Dr. K. Haji Manoel Hidayat, selamat datang di Kecamatan Jati 7, kecamatan paling ujung utara di Kabupaten Majalengka. Saya ucapkan juga kepada panitia DKM Masjid Besar Al-Hikmah yang telah menyelenggarakan acara ini, terima kasih. Mudah-mudahan dengan acara ini silaturahim antara umaro, ulama, dan juga masyarakat bisa terjalan dengan baik. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para guru-guru, para pejabat pemerintah, baik sipil, TNI, Polri yang saya hormati, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Lebih khusus Bapak Camat yang saya cintai, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Kades yang saya hormati, para pengurus NU, baik cabang, MWC, Ranting yang saya hormati, termasuk Fatayat, Muslimat, Ansor, Banser, dan reng-rengan anak yang saya muliakan, Ketua MUI, Ketua Jatman, para sepuluh tokoh masyarakat yang saya muliakan, khusus panitia peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Masjid Besar Al-Hikmah Jati Salapan Jati 7. Salah ngomong, salah tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Rasulullah, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Alhamdulillah, dengan sebab kita diundang oleh Allah dan Rasulullah melalui panitia, malam ini kita dapat berkumpul di masjid Al-Hikmah dalam rangka mencari keriduan Allah melalui peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad
Mudah-mudahan panitia dan mereka yang membantu acara ini, baik harta, pikiran, tenaga, akan segera diganti oleh Allah dengan rezeki dan pahala yang berlipat ganda. Kita pun yang hadir mengorbankan waktu, kesibukan, rutinitas, hadir karena cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan malam ini kita kumpul di sini, nanti di surga berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Syukur yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir. Alhamdulillah. Saya kurang semangat sebetulnya ceramah di Jati 7 geus teu nafsu. Namun karena geus bala lener kabeh. Amin. Saya itu hobinya ceramah hareupeun HTI, teh hobi saya tah. Hareupeun Wahabi, hareupeun Hizbut Tahrir, eta tugas aing di negara eta. Tapi karena saya punya kawan-kawan sahabat pesantren di Babakan Ciwaringin, alhamdulillah. Teman-teman pesantren di Abah Muh Jagasatru, jadi kepaksa saya datang karena sieun kawalan eta aing. Pada saya ini di NU, wakilnya Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Tadi nama aing calon wakil presiden. Tapi karena bos aing naik, jadi aing kalah. Terus akibatnya, sebab Pak Jokowi kan ngomongkan calon presiden saya 3M. Itu Mahfud MD, Ma'ruf Amin, Manarul Hidayat. Itu tadi ya. Karena saya wakil Ki Ma'ruf Amin, munguh kudungalah kakonat makan. Pokoknya saya ngomong di PBN, namun aing 50 tahun itu jadi presiden, aing mendingan modal. Gitu cak aing. Terus ya, saya berani ngomong begini karena ada banser. Banser itu hebat, pengawal Kiai NU. Cuman kelemahannya dua banser, nah hiji tetahan lapar. Kedua KAWW nasiun we bawa anak itu banser. Cicing peserin saya. Ini saya ceramah pakai bahasa Arab apa bahasa Inggris? Hadirin yang saya muliakan, kunaon Rasulullah ngangkat para rasul ke alam dunia? Ini judulnya ya. Jawabannya untuk menyampaikan undang-undang Allah. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Manusia. Ainda kiai pun orang siap satu siap. NU modern now jadi dia. Allah sopan abis. Apa saya ngerekan dia mundur maju, mundur maju. Allah sopan. Ngomong siasa kali ini yang ikhwan. Tujuan Allah mengutus para rasul ke alam dunia untuk menjelaskan kepada rasul tujuan apa Allah menciptakan manusia. Sebab zaman kiwari loba manusia tidak tahu tujuan Allah menciptakan manusia. Siada. Ini ngomong gitu janda apa parawan sih? Sama tujuan Indonesia didirikan. Betul apa betul?
tujuan Indonesia punya Pancasila, NKRI, kudu tahu sebagai bangsa Indonesia. Ulah hayang nyeun khilafah, betul apa betul? Kita nu kitu teh kudu digedik hirup-hirup, saudara. Mumpung aing keur kodi buntung yeuh. Makanya tugas Rasul hiji menerima wahyu aturan agama di Allah hiji. Adua tugas Rasul ngamalkeun ajaran yang datang dari Allah. Kadua. Anu katilu menyampaikan kepada umat manusia. Baru dokiran mereka. Menyampaikan kepada manusia agar selamat dunia akhirat, ikuti aturan Rasul. Gitu, kilu tak? Begitu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun." Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri tuladan yang baik bagi kita. Rasulullah juga jenderal, Rasulullah juga panglima perang, Rasulullah juga pemimpin bangsa. Rasulullah ahli ekonom, Rasulullah ahli politik, Rasulullah ahli dagang, Rasulullah juga ahli pendidik. Rasulullah ayah dari anak-anaknya, Rasulullah suami dari istri-istrinya. Manusia paling paripurna adalah Nabi besar Muhammad. Makanya orang Islam ulah niru-niru saha, cukup niru Kanjeng Nabi besar Muhammad. Terus ya. Terus. Sapa-sapa Nabi sama. Ai teh kiai lah itu kan parkir. Kali sia-sia ai terus. Ada tanya ku kiai terus ya, delangkung kiai gitu. Ya terus terus. Ya kiai mah aing mah datang bener-bener apa. Ngomong terus sama dia aing mah. Terus ya. Langkung. Maaf, Pak Macam ini turunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin. Jadi kalau saya galak, ini ilmu dari Banten saya pakai. Kalau kalem dari Cirebon, biar paham. Makanya panitia pemisahan Banten dengan Jawa Barat, saya termasuk panitia. Karena saya sekretaris Gus Dur, 17 tahun. Gubernur Jawa Barat nanya, kiai kenapa Banten misah? Alah, Banten bahasanya tidak cocok. Gelok. Dari Jati 7 mah di terminal, awet di payun, bapak gak dipengarkan gitu ya. Dari Banten mah tak gitu, ewe anela. Di Banten mah gitu, calon-calon kayak ewe anela. Lalaki di buri, gitu di Banten. Cari ke Banten dulu-dulu ngomongnya ke Haji rek nyembuhin rek naun rek ngewekin anak. Makanya Banten mas Sunda nagelo, Jawa nagelo. Daripada ribut ke Jawa Barat, mendingan misah gitu cakain. Terus nih jadi umat Islam ulah milu Amerika, ulah milu Eropa, betul apa betul? Jadi pejabat tilu Rasulullah, jadi kiai tilu Rasulullah,
jadi pedagang, tilu Rasulullah. Jadi petani, tilu Rasulullah. Jadi konglomerat, tilu Rasulullah. Betul apa betul? Jadi suami, tilu Rasulullah. Jadi aki, tilu Rasulullah. Apa yang tidak ada? Hancurnya Indonesia sekarang ini karena tidak meniru Rasulullah. Ulama rotot itu Pak Aiko. Menang moroto tapi ngico jadi tekeng ayo nak masalah. Bagi siapa yang ikut Rasulullah menurut Allah liman kana yarjullah, siapa saja yang pengen disayang Allah, dinyaah Allah, dikaruniakan Allah, ikut Rasulullah. Lamun terhayang dikaruniakan ku Allah, ulah ku ikut Rasulullah. Berapa banyak buludan di mara-mara nedaratan, betul apa betul? Nu deket jang masih dah hikmah nedaratan. Sebab bang ngomong di mara-mara nedaratan nu nempel jang masjid nedaratan, betul apa betul? Sedangkan nanti di hari kiamat 124.000 nabi, 313 rasul, matahari di atas kepala kita, panas-panas poe 6.000 derajat celcius, mik di panasan 100 derajat acai, yang bisa nolong hanya nabi besar Muhammad. Lah mana mungkin nabi urang nulungan urang bulu dan bayi tedar. Cicing lah merotot dari. Emang Rasulullah terangan urang hadir? Yes. Bahkan solawat yang kita baca yang menjawab bukan nabi urang, Allah. Sakingnya hanya Allah, karena Nabi besar Muhammad, Allah yang menyampaikan salawat kepada Rasulullah, saking mulia. Ngaku Islam, ngaku iman, ayam mulu dan tedak. Cicing, mulai turut campur, urusan lain dia. Siapa jadi naon? Allah saja berkatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang menciptakan nabi mengucapkan selawat ka nabi. Allah urang ngaku Islam muludan tedak. Ada yang muludan deh, dagang pre, ngojek pre, kerja pre, betul betul? Ayo lawan muludan. Mumpung air lapar jadi bebas ngomong. Tugas pre, betul betul? Jangan duit ereng, ayo lawan muludan. Jabatan menteri yang kaya raya, lamun mencita nabi sulit masuk ke surga di akhirat. Jenu nyuruh ceramah kia itu Kang Ridwan. Selama itu ngomong kia air balik mau di amplop mana gitu. Mana Jerman? Namun orang hayang dinyaha Allah, disayang Allah, dirahmati oleh Allah, tirukannya Rasul. Wal yaumal akhir, siapa yang nanti di akhirat hayang ke surga. Betul apa betul? Mbungkan neraka tiru Rasulullah. Namun orang pai hayang ke surga ngikut Rasulullah, lamun hayang ke neraka tersusah datang buludan. Makanya di dunia ini seluruh negara Islam buludan boleh, sunnah. Yang tidak boleh buludan hanya Saudi Arabia, biangnya Wahabi. Makanya anggota MPR sekarang mulai ngomong larang Wahabi di Indonesia.
NKRI. Ini tugas saya, Pak. Tentara, polisi, panglima, ayin, PBNU. Rek nangkepan Ustadz, Ustadz juga goreng batur. Ayinah, bejakan kain, ayinah. Kurang ajar banget. Ayin teh anak pejuang. Hizbullah tibaheula pesantren ditinggal. Anak ditinggal, incu ditinggal. Ngapela negara, pae-pae. Anak kamari sore, mereka ganti NKRI. Siate naon. Makanya NU bikin namanya Nusantara, Islam Nusantara. Kalau NU, kepolisian, tentara, kompak, Indonesia selesai. Karena satu-satunya ormas Islam yang punya moto NKRI harga mati hanya Nahdlatul. Pokoknya camat dan ramil kapolsek tengah bantu NU, paeh ulah ditahdilan. Pincet juga gak ada walungan. Ngelawan kau yang lapor ke presiden. Orang lain pembinaan. Coba tadi beri nyatu lain kau pergi. Pejabat yang menurut KNU awasi ayo nama awasi KNU tiba-tiba dianggap daun salam gelo. Ibu-ibu rek masak nyangan naon dah supaya naon sengit ayo nage sayur na asak yang pertama dipijen naon PKI NU paling depan DITI benar paling depan betul-betul penjajah paling depan NU, betul-betul geus tenang NU jadi bere naon pokoknya pejabat kayak nama terdekat KNU bodan udah ditahlilan dengarkan pengurus NU ya instruksi dari PBNU awasin aja kubur bae hirup-hirup. Wa dzakarallaha katsira, orang yang cinta kepada Rasul selalu zikir la ilaha illallah. Itu adalah aturan dari Allah. Lamun hayang salam dunia akhirat, hayang bahagia dunia akhirat, ulah jauh ngamalkeun tina aturan Nabi besar Muhammad. Ini tujuan muludan ini. Kenapa sekarang terjadi kekacauan begini, terutama di dunia Timur Tengah? Karena mengikuti aturan Allah dan Rasul. Kalau kita sebagai pejabat pemerintah, pembina masyarakat, tiru Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi urang bertugas hanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun, 23. Negara kacau jadi aman, perpecahan jadi kompak. Amin. Nujudi jadi sadar, kelembuk jadi insaf. Kayak kelembuk di dia. Pokoknya huan terlembuk, akhirnya orang Cirebon. Kerma santren dibabakan, kerma santren di Kang Ayip mau jaga satu. Hari malam Jumat, akhirnya malingan duit dari Gunung Jati. Makanya jadi kia ya, karena malingan bayi duit di Gunung Jati. Itu nung ngajarannya Abah Ros itu. Ngajak gelo manena, ngajak bener manena. Karena Pak Ijen Kang Ayip, cok, wis dibayar uang nyolong di Gunung Jati. Hanya 23 tahun. Indonesia sudah merdeka 74 tahun. Alhamdulillah. Tambahkan ye lain tambah, bener tambah kacau. Betul-betul? Apa sebabnya? Jauh dari konsep Allah dan Rasul. Makanya musibah terus-terusan. Doharul fasadu fil barri wal bahri.
bima kasaban saidinas telah tampak kehancuran di daratan di lautan lain kahayang Allah, tapi karena kelakuan manusia suruh sholat te sholat, suruh ngaji te ngaji, suruh puasa te ulah korupsi karoro. Liudikohum ba'dolladhi amilu la'allahum yarjiun. Sengaja kaulah turunkan musibah, turunkan adab, tujuan back to basic, supaya balik deui ngikuti aturan Allah jeung Rasul. Presiden Jokowi santri punya guru namanya Kiai Abdul Karim Rois Suryah PCNU Solo, disadarkan oleh beliau kalau ini sampai ingin aman, mayoritas Islam kembali kepada ajaran Allah dan Rasulullah. Betul betul. Maka tahap yang pertama 22 Oktober dideklarasikan Hari Santri Nasional. Tanpa santri moal aya NKRI. Tanpa Basit Asari moal aya Pancasila. Betul betul. Tanpa santri moal aya empat pilar. Betul betul. Makanya terima kasih Pak Jokowi meresmikan 22 Oktober Hari Santri Nasional. Itu ngomong PBNU jangan macam-macam. Dari dulu mana pikirkan santri mana. Tanpa peran ulama kiai Indonesia belum tentu merdeka. Kita cuma menikmati hasil perjuangan para ulama tokoh nasional. Betul enggak betul? Masa suruh ngajak gawe tebecus? Tampil gede santri. Terus ya. Anu kedua, saya ngomong lagi, tidak cukup hanya santri, di agung-agungan harus santri. Legalkan bahwa santri penting. Menyusun undang-undang dipaksa, alhamdulillah DPR setuju. Sekarang ada undang-undang pondok pesantren, alhamdulillah. Tanpa pesantren buat ayah NKRI. Negara kita dasarnya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha esa. Tapi mana pelaksanaannya? Ayo jawab. Agama dihina. Afal Quran, punya ijazah SMP, diangkat jadi ASN, tukang ngepel di kantor padahal hafal Quran. Bukankah itu penghinaan terhadap Allah? Sedangkan orang yang hafal Quran adalah ahlullah, keluarga Allah, dijamin masuk surga. Bahkan bukan dia, 10 keluarganya walaupun di neraka diajak masuk surga gara-gara bukan anak hafal Quran. Tapi budak hafal Quran ijazah SMP diangkat pegawai negeri tukang lap. Di urusan lain di Jakarta, cicing baik. Hafal Alfiah, hafal Imriti, hafal Jurmiah. Jadi ASN ijazah SD tukang ngepel. Di mata manusia Indonesia agama harga anak. Pak Jokowi sadar betul itu. Walaupun NKRI ini dibangun dengan hebat, dengan anggaran ribuan triliun, tapi kalau Allah gak ridho, sekejap habis. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk negara beriman bertawa kepada Allah, Allah turunkan barokah di langit. Allah keluarkan barakah di bumi. Walakin kadzabu faghallahum bima kanu yaksibun. Tapi banyak manusia Islam bohong. Negara kita falsafahnya satu Pancasila, tapi mana yang mendukung keimanan dipikirkan? Sekarang sedang disusun apal Jurmiyah, apal Fathul Qorib, apal Fathul Qorib sama dengan S1. Hafal Alfiah, betul-betul, sama dengan S2.
hafal tafsir Jalalain, tafsir Munis, Ibnu Katsir sama dengan S3 doktor. Itulah sekarang sedang digarap gara-gara Pak Jokowi jadi presiden. Datanglah Wahabi, datang ke Indonesia, dibikin Amerika melalui Saudi Arabia. Kalau Jokowi menang, adan hilang. Kalau Jokowi menang, liberal agama dibubarkan. Tangkepan akhirnya ke Pak Prabowo, padahal baheula ngadukung Prabowo. Cici urusan lain, dia kelas tinggi. Tidak ada di dunia saingan presiden baik jadi menteri kecuali Pak Prabowo. Kenapa? Tidak mau NKRI hancur. Aing gurunan. Bagaimana kalau Indonesia hancur seperti Suriah, seperti Irak, seperti Afghanistan? Wah, kaya peringatan dulu dan petinggi. Udah melotot tanda yang tampilin kuan jari. Menang melotot tapi ngicep jadi akhirnya tekun. Ini sebetulnya kampung naon sih ya. Ini ngomong keranda apa parawan? Parawan, masa parawan sember gitu? Paling jahe. Karena lihat di dalam Al-Quran ada namanya surat As-Saba, negara Saba yang makmur ke Bahri Bahloh Cina. Tekurang sandang, tekurang panah. Pejabatnya korupsi, rakyatnya pada judi, rakyatnya pada mabok, oleh Allah dihancurkan hanya sedetik. Pak Jokowi santri, ngerti. Datang Wahabi, Jokowi menang, lalaki jeng lalaki, diizinkan kami. Awe jeng awe, diizinkan kami. Namun lalaki jeng lalaki kami, irah ngendok ngajuri. Kan wakil naki ya, wakil naki ya. Mulai dari kebohongan, betul bang, betul? Betul? Itu yang kelakuan begitu hanya segelintir. Makanya begitu Pak Prabowo jadi menhan cari cing besarnya ada eta tugas aing ayeuna nangkep kiai-kiai nulok ngogoreng pemerintah eta tugas aing ayeuna lapurkeun ka aing teu sabar teu tobat teu ngaku Pancasila usir ka Saudi kitu bae milu Habib Rizik kitu aing mah orang Indonesia harus ikut aturan yang ada di Republik Indonesia. Kayak Basir, gelo, rek modar eta Basir, rek dibebaskan ke pemerintah asal mengakui Pancasila, NKRI, tanda-tanda terdaek. Manusia nu kitu teu pantas hirup di Indonesia. Karena orang mulai dek dibohongan ayeuna mah, cuman saeutik. Saya tidak menganggap orang cingkrang teroris, saya tidak menganggap jenggot tilur teroris, enggak. Cuman umumna nu tukang ngebom jalanan cingkrang. Tapi orang ini mah cingkrang tai no habe emang gawe duit. Sembayangna orang kieu mana mah. Orang matahiyat iyo, mana nama? Kenaon-naon, boleh-boleh, ayah imam. Nah, tapi ulah ngago goreng NU juri. Cani-cani. Ya, ini lembur naon sih. Saya
ceramah dari Aceh sampai Irian habis keliling dunia. Desa Yacaya ini cuma kosong aja. Kali camat ayah kuena, deramil ayah kuena, aing cai bae. Ya ngelamun enakin enu aing mah datang benar-benar. Dianggap bujur. Terus tiru Rasulullah, amin. Apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah 23 tahun membangun bangsa selesai? Langkah pertama diadakan reformasi mental. Kan Pak Jokowi gitu programnya ya. Ya, reformasi mental. Tanamkan kepercayaan kepada la ilaha ketuhanan yang maha. Mana mungkin opat sila empat di bawah bener lamun ketuhanan atau bener. Hancurnya Indonesia Pancasila pedoman hidup, tapi Pancasila tidak diperkuat ketuhanan. Makanya saya teman satu kampus meneliti Islam di Indonesia. Islam Indonesia kan terbesar di dunia, Pak. Saudi hanya 30 juta, Malaysia 27 juta. Brunei Darussalam itu cuma 340 ribu. Saya kalau di Brunei seminggu kenal sadaya sekecamatan. Nulaku kan itu TNU karena mazhabnya hanya Imam Syafi'i. Indonesia ini 240 juta termasuk anutus sambayang. Lumayan kangen nambah jumlah. Dari 240 juta hasil penelitian profesor nih, itu nukarek ngerti agama baru 30%. Saya pernah per RT, sa RT ya sabara umat Islam ada 200. Sabara urang nu bisa ngaji Quran. Sabara urang nu ngarti wudu, sabara urang nu ngarti salat. Pikirkan itu yang masuk teroris ke situ. Makanya lamun hayangnya ho Jumat umat Islam Indonesia, terangkan ayolah, terangkan ulah ya. Tempo Idul Fitri, Idul Adha itu orang Islam. Tarawih itu, puasa itu, Idul Fitri madarok. Kadang-kadang datangnya paling isuk, takbirannya kecerik. Allah, mahu aku cek malaikat cerik, tak isya. Ayo dikitu di dia, ayah. Di Jakarta mah loba, di dia mah alhamdulillah, lewih loba. Lah terus campur riwah ini siapa panggung lah di tukang dia mumpung ayah banser lah mulai yang terang umat Islam nu bener ahli surga, amin. Terang kentang ya tempo sholat berjamaah subuh di masjid sarang musola itu Islam nu bener. Iya lingkungan masjid dari sabar ayah 500 umat Islam subuh tiluan yang iulah ngomong kasaha-saha. Emang jalan mana ini dia kabeh. Jadi pacamat ulah liur. Lamun ini orang Islam lu bener tempok subuh. Terus gitu baik. Sebab kata Nabi lah sholat dari jaril masjid ilah fil masjid. Ditarima sholat umatku rompok caket masjid, rompok caket tajuk aya di imah tapi teu milu jamaah teu ditarima. Singgung cariting. Ieu kiai dinilai teu bisa cara makawas kaula, bisa mah bisa, cuman teu eunah heureun tuletah karena unggal poe panggih. Tadi kan aing urang Jakarta beledak beleduk habis ieu aing balik leuwih daripada.
ayah sahabat Nabi tu nenempo ayah nak Umi Maktum. Ya Rasul, kaulah makan lorong hari subuh tu bisa ke masjid. Namun sebab nak hiji tempatnya jauh, bawah nununtur loka binatang buas. Tapi ada ngadenge, ngadenge, komat ngadenge, ngadenge. Walaupun lorong, walaupun loba binatang buas, tawar penuntun, namun mak adan kadenge, komat ngadenge, kudu dongkap ke masjid. Gitu. Mana ketua DKM, namun hayang salamet orang dia, denge kena, mana ketua DKM, mana? Denge kena yang ngomong. Eta adan subuh ulah kenceng-kenceng. Pelan baik. Insya Allah ketua DKM nak langsung sambar beledek ya Allah. Kencang. Itu yang jadi teroris-teroris manusia yang model gitu. Ini kudu jelas. Aing nama kudu jelas. Aing NU, Aing Muhammadiyah, betul betul. Aing HTI, Aing FPI, Aing nama kudu jelas, betul betul. Zaman now harus jelas, benar remeh-remeh. Tapi saya nama kudu jelas. Siap FPI, siap HTI, siap ISIS, siap Ansarut Tauhid, aing NU, aing Muhammadiyah, aing nama kudu jelas, betul betul. NU, aing nama kudu jelas, betul betul. Terjelas NKRI bahaya, sebab NU kuat, NKRI kuat, NU hancur, NKRI hancur, karena NKRI bagi NU harga mati. Tolong catat. Kalian nak kudu jelas, aino. Untuk menang remak-remak ini. Kalau tidak, Indonesia hancur. Ini jam-jam aing, mata-mata aing. Masa aing nunggu jam sore sampai temen ini. Ini sebetulnya lebur rahasia. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah reformasi mental. Turun ke kampung-kampung, Tuhan orang lain harta. Tuhan orang lain jabatan, Tuhan orang lain emas. Tuhan orang lain gunung. Tuhan orang tapi la ilaha illallah. Orang Mekah naharos hari Allah teh sahaya Rasul. Allah tu nungadamel langit, nungadamel bumi, nungaduh surga, nungaduh neraka. Anu masihan pangkat, jabatan, etatnya Allah. Anu masihan umur, numawakan manusia. Anu nyen manusia, nyen anak. Bapana-bapana, tampilkan wajib bapak-bapak. Kadang-kadang ibu sholat rajin, ngaji rajin, meludan rajin, tapi musrik jalan terus, betul apa betul? Boga anak gelis, gelis amat ya anak, sahala indungna, emang nunyian anak indung, Allah, orang mah cuma gasruk, 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 gasruk. Nongol nasi ganaon etama urusan. Namun ibu tiasa ngadamel anak, anak orang mual ayah nupita. Dia bapak naluhur, induk naluhur, anak kena bogel. Induk na bodas, bapak na bodas, anak na. Walaupun hidung tetap nyaah karena ciptaan. Ditimang ku indung na, aduh anak ibu raja. Serta tangga, masa raja hidung? Oh, iya raja kalong juri. Aduh ibu mah, boga anak gelisnya aku gelis lah. Boga anak gorengnya aku. Boga anak hidungnya aku. Karena ya pepatah mengatakan bapak sayang anak sepanjang galah,
ibu sayang anak sepanjang jalan. Bapak-bapak ya ke anak tuh 100%. Gak sih aku bayar pak. Kutina ngerdahan di restoran inget ke anak. Apa pernah mungkus ke anak nak? Nambah ramai. Tapi hari ibu-ibu kemana bayar selalu inget ke anak. Terus go. Mana buktina tuh sapu tangan di bawah wae kapak kondangan yang naon eta kondangan 5.000 mawa cau 7 kondangan anak genep di bawah kae rugi ari ibu kondangan beakeun eta kejo. Ayam ke bapak-bapak kondangan ngendongan cau ayam ke? Lawan sama enggak? Karena geus mawa cau ti imah. Jadi orang gaduh naon ya Rasul, teu gaduh naon-naon. Semua yang ada pada manusia titipan Allah. Harta, pangkat, jabatan, anak, istri, suami, duit, kebon, gaduh Allah. Buktina hari orang maut nyandak naon. Boleh. Rasulullah bersabda man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya bahwa kita tidak punya apa-apa, pasti kenal Tuhannya. Kenapa manusia sekarang sarang rombong? Karena Allah dianggap neraka dianggap dongeng, sisa kubur cuma dianggap cerita. Inilah terjadi di dunia termasuk di Indonesia. Bahkan di sana Tuhan lain Allah tapi handphone. Jawab kebenar, kurang teh ahli surga sadaya, amin. Ayam ke isuk-isuk kurang dia hudang KS nempok Quran ayam ke? Ayana anu kadua ayam ke orang dia hudang kur hudang KS langsung nempok handphone ayam. Syukur hari ngaku ayah tak orang dia sadintan sawangi nempok kurang 50 kali ayah tak ayah tak orang dia sapoy 100 kali nempok handphone ayah tak mana rek berkah Indonesia kawah kuala siga siakabe lu batuk ke cicik weh urusan lain gak ada yang main nyarek orang dia. Cakan jeng Nabi lamun hayang maneh rek ngobrol jeng Allah nu masihan rezeki baca Quran. Lamun maneh hayang panggil jeng Allah sholat. Lamun unggal poe urang panggil jeng Allah 5 kali ngobrol jeng Allah 5 kali dijamin rezeki moal beak karena Allah kenal ka urang. Cicing lah betul-betul. Kita ngomong gitu nyumbang apa itu ya tak. Rindu ka Allah ngobrol baca Quran hayang panggih sholat kenyataan ayeuna lamun eueuh mulud dan moal kieu mah ngadenge betul ba betul. Jadi nu aya di urang teh titipan Allah, camat titipan Allah, dan ramil titipan Allah. Betul apa betul? Kapolsek titipan Allah, kiai titipan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak dengikeun, lalaki ibu titipan Allah, lain hak milik. Silakan kekeban lalaki siak selama masih hirup. Begitu baik. Walaupun waktu pacaran aku siap sehidup semati. Aki bodar sama eroh numil bapak-bapak kerpacaran mah jam estrina caran estrina aku cinta kepadamu yayang cak awen atau percaya kalau tidak percaya belah dada aing tidak dikawin modar dadanya dibelah bukti nah orang mawak kaya raya naon dibawa naon iman jeung amal soleh makan anak hayang
pernah ngobrol jeung indungna anak saya. Ngobrol anak ya, mama. Kurang orang mah hayam arana hayam kabeh. Bapak ayam, ibu ayam, hati ayam, mimi ayam, uing ayam, hari manusia apa? Ayah uding, ayah usul, ayah neneng, ayah romla, kok orang mah ayam kabe sih? Tapi indung ayam ngomong dia, neng, ulah ngiri ke manusia. Muliaan hayam dari manusia lamun teu salat teu ngaji. Manusia mah loba aranna geun hirup neng geus modar mah cuma hiji. Panggilanna naon neng? Jenazah. Jeung ramil pae jenazah. Camat pae? Gubernur pae? Jenazah. Kiai pae? Presiden pae? Hiji aranna neng. Manusia mah keur modar jenazah. Coba urang keur modar ngetok ayam penyet. Bubur ayam. Ayam bakar. Ayam geprek. Kita anak ayam cicing nyanya. Jadi orang mah geus paé ngetok. Ayam janda ngora ayam. Jadi manusia mah neng lamun geus paé janaja dijual teu laku. Ieu janaja dan ramil eueuh nu meuli. Ari urang hayang janaja laku. Ulah ikakal anak balhum adol manusia teu salat teu ngaji teu puasa muliaan binatang. Cak Kiai Kamil, Kiai yang penting Kiai dongkang selama mah panjang pendek amplop sarua. Terus apa terus? Ya tugas urang Indonesia, mari tanamkan Pancasila. Betul bu, betul. Terutama ketuhanan yang maha. Minggu lalu saya ikut pertemuan agama-agama di dunia. Paulus, pemimpin Katolik mengatakan, demokrasi yang paling hebat di dunia adalah demokrasi yang ada di ini. Bahkan mereka mengatakan Islam yang benar di dunia cuma satu. Satu Al-Azhar Kairo, dua Nahdlatul Ulama di Indonesia. Alhamdulillah. Apa kata mereka? Di luar negeri Kristen kuat, Islam lemah, Islam dibunuh. Hindu kuat, Buddha kuat, Islam lemah, Islam dibunuh. Yahudi kuat, Islam lemah, lihat Palestina. Unggal kuat umat Islam di Parehan. Tapi Indonesia Kristen 17 juta, Hindu 13 juta, Konghucu 8 juta, umat Islam 240 juta. Iraha kiainya kek pastur. Namun Islam Indonesia seperti Islamnya Hizbu Tahrir. Aduh, hancur Indonesia. Inilah Islam yang baik yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Islam yang rahmatan lil. Lahir di Timur Tengah, di Arab Saudi, Rasulullah. Tapi yang amalkan adalah orang Indonesia. Betul-betul. Negara kita bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan 6 agama NKRI. Lakum dinukum la ikroha. Saya tanya Gus Dur, Gus, kenapa sampean nama Kristen akur, nama Hindu akur, nama Buddha akur, semua akur? Ya Allah kiai, itu kan ajaran Allah dan Rasulullah. Gak boleh kiai ngajak kafir Kristen masuk Islam, gak boleh. Gak boleh. Dia jadi Kristen, Allah yang nyuruh. Dia jadi Hindu, Allah yang nyuruh. Betul, betul.
dia jadi Katolik, Allah yang nyuruh kita jadi orang Islam, yang nyuruh, yang memberikan hidayah kepada kita, la ilaha lakum dinukum la ikroha fiddin. Islam turun di Saudi, Nabi turun di Saudi, tapi yang amalkan Islam adalah di Indonesia. Itu kata mereka. Ini kena yang ngomong. Terus kata Gus Dur, untung ayah Kristen, untung ayah Hindu, untung ayah Buddha. Kok untung Gus? Gak untung. Coba kalau gak ada mereka, neraka sahal isinah. Dia rekaman ulah ya, rekaman. Yang ini dipotong, ini dipotong. Awas, sudah dipotong, awas, tampilin gue. Kalau orang Islam, insya Allah masuk surga semua, amin. Walaupun ke sholat, ke ngaji, ke puasa, asal Islam dan tidak punya dosa syirik, insya Allah lila-lila di saat ke surga, lila-lila. Bayang untuk ngaji untuk cuman muludan sekali-kali begitu payah kalau cak malaikat kotor amat sih ya. Rendam helanya ya. Kupiaknya ya. Peresnya ya. Orang-orang mau disuruh kages 500 abad mana nak harus langsung kasih orang panggil jeng kades anyan cak kades dimana lah pak ulang ngomong tampil siang kades. Itulah Indonesia. Haram selain NKRI ada di Indonesia. Saya kare umroh di Leboy kamari. Saya nangis harapun Ka'bah. Hari Ka'bah teh ada 4 rukun, 4 penjuru. Kainu jurusan Iroki, Yamani, Syami, Hajar Aswad. Sudut yang pertama jurusan Irak. Negara Irak sudah hancur oleh Amerika. Jurusan Sam, Palestina, Syria, Yordan habis diacak-acak oleh Amerika. Jurusan Yamani, Yaman. Justru yang ngebom Saudi Arabia disuruh ke Amerika. Yang boga Ka'bah Saudi, yang boga makam Nabi Saudi. Kunaun ngebom sesama negara Islam Yaman. Lu ngebom Islam, lu dibom Islam. Lu ngebom Allahu Akbar, lu dibom Allahu Akbar. Cak malaikat ieu aing kumaha hukumna ieu dua-duana Allahu Akbar. Tinggal hiji deui Hajar Aswad menjurus ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Orang mau nyium Hajar Aswad walaupun diinjak sukulah temarang, bahkan sadar aing pernah nginjak istri aing gitu. Jalan mereka nyium Hajar Aswad katonjok usikunak sadar aing pernah nonjok RT gitu. Betul-betul raribut di luhur ayah polisi galantungan. Betul-betul misahkan ulah sampai ributin. Betul-betul itulah harapan dunia Indonesia bisa mengademkan seluruh dunia, hanya Indonesia. Kalau Indonesia hancur seperti mereka, naudzubillah min, anak cucu orang carerikan. Makanya haram HTI ada di Indonesia. Udah kemari sore, jenggot lagi karek tilu. Itu boga duit, calonan cingkrang, nyun, hilafah. Mari kita bersatu, hayang ke Indonesia aman, hayang tau. Mari kita lawan sama-sama mereka. Lapor ke polisi, lapor ke tentara, betul-betul. Lapor ke PBNU, poin di data kami, dipanggil nanti, kupak Prabowo. Karena baheula ngadukung maneh. Pokoknya Prabowo orang yang gentleman, kiai, saya adalah patriotis. Saya Pancasilais. Saya NKRI. Saya jadi apa saja siap. Saya tebus dosa. Untuk apa? Keutuhan NKRI. Mana ayah di dunia saya
dengan presiden jadi menteri. Karena ingin NKRI aman. Betul-betul. Prabowo sampai takbir baik di mana sabana kali. Ngising di Istiqlal. Ngisiki di Istiqlal. Jumat di Monas. Takbir berkali-kali. Prabowo nasionalis, Prabowo Pancasila, saya nggak apa-apa menteri. Yang penting Indonesia orang pilpres bagus ala aku deh, betul bu betul. Masa pilihan kades nu eleh ngaram. Namanya demokrasi betul betul. Enggak nu eleh cicing cicing. Kira-kira 5 tahun lagi gelut tak kita. Biar tahu diri aing eleh, betul-betul. Ucapkan selamat kanu mana. Pak Prabowo juga begitu, memberikan contoh teladan yang baik Pak Prabowo kepada generasi muda Indonesia. Betul-betul. Aing ribut ke Pilpres, aing aing jadi menteri supaya NKRI Kades datang ke ini tuh, alah. Kau yang doakan sihat, akur-akur ayat kau yang doakan kiki terus-terusan. Ini kades sarana demokrasi, betul betul. Wasyawirhum fil amfaida azam tawakkal Allah. Ya, nges, pemilihan nges, numenang nges, pemenang nak. Mari kita bersatu lagi, majukan jadi tujuh, betul betul. Masukkan Majalengka, majukan Indonesia, betul betul. Orang ribut deui engke pemilihan kades di masa yang akan. Pulau batuk siapa pilih gue aja. Tiru Pak Prabowo tiru lapang dari. Saya tidak jatuh harga diri saya, justru mulia. Karena saya patriotis, saya berjuang. Bagaimana nasib anak cucu orang? Namun hidup tahir menang lain. Walau ayam udu dan begini, keberan. Prabowo Pancasila, Prabowo NKRI, manena nyeun khilafah. Hei Prabowo, mana yang menang, ayam nggak dukung. Izinkan ayam jadi khilafah. Apa yang terjadi? Datang Amerika. Datang orang luar negeri, hancur babak belur, terjadi naung negara. Salah. Nges bila kades, nges. Jadi lah mengaku Islam sama masa Islam, terakur gara-gara pilkades neraka jahanam. Salah sunnah yang dikhulun hal jannah. Ada tiga umatku akan masuk neraka selama-lamanya. Yang pertama kata Nabi Qati'ur Rahim, mutuskan hubungan silaturahim. Kunaon si aku tetangga gara-gara beda pilihan kades neraka. Kiai di dia malah itu bisa ngomong kita bisa ngomong. Cuma dengun lah terin kulit. Aing atas ngomong dia aing bal. Dipakai syukur, tidak dipakai saya udah ngasih tahu. Betul apa betul? Aya surga, aya neraka gitu aja kok repot. Mari kembali kepada ajaran la ilaha illallah. Mari ke Pancasila ketuhanan yang maha. Makanya Pak Jokowi manggil kiai nasionalis dan religius. Makanya kamari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, sambutan presiden yang nyambut adalah wakil presiden karena memang bidangnya. Begitu. Dunia ngiri ayeuna. Lihat harmonisasi Islam di Indonesia. Betul betul. Makanya satu tahun ini pemerintah kita menghabiskan radikalisme, terorisme, betul-betul. Yang suka ngaku goreng agama lain, habis ke Thailand. Kalau tidak, anak turunan kita babak belur.
negara paling enak di dunia sekarang Indonesia. Alhamdulillah. Muludan sampai isuk ke warungan arah. Makanya datanglah anak-anak muda Wahabi protes tentang amalan NU. Masya Allah. NU tekan neraka kabeh. Muludan itu pernah, Nabi Kisra Mi'raj itu pernah, komot akhilan. Ancak aing dia ingat ka Gus Dur ari ngalawan nu kaditulah Quran hadis. Siapa pendiri NU? Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa itu? Hafal kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Nasai, jutaan hadis apa? Rijalul hadis apa? Urut-urutnya hadis Mbah Hasyim Asy'ari apa? Wahabi cuman hiji hadisna. Kullu bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finar. Al-siyak mereka lawan Mbah Hasyim Asy'ari timan ada salah. Anu kadua cakai laisa minna malam yuakir kabirona malam yarham sogirona. Dipecatku umat Nabi Muhammad budak ngorak te hormat kakorot nukolot te sayang kanu ngorak. Cak saya, aing pernah ngora kawas sia. Tapi kan sia, cak pernah kolot kawas aing. Bener-bener cicing, kita tadi aing mana nu salah bener-bener. Anu katilu, kenapa Islam NU itu muludan, tahlilan, seromir, rejen aing ngomong. Tugas ulama NU dua. Yang pertama himayatul din, yang kedua himayatul milan. Tugas ulama NU yang pertama bagaikan menerangkan kepada umat Islam yang rahmatan lil damai, sejuk, tidak permusuhan, betul apa betul? Saling hormat, menghormati, itulah NU seperti diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Wah, kiai NU ngagogoreng bupati, nggak goreng camat, nggak goreng presiden, haram bagi NU. Sebab Rasulullah bersabda, walaupun presiden kita Habasyi, hitam, gendeng, kafir, kalau sudah dipilih oleh rakyat, wajib ditaati. Selama tidak bertentangan dengan akidah. Anu kedua, tugas NU apa? Himayatul bilad. Bagaimana negara ini supaya aman? Amin. Sebab Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan al-mulku bid-din yaqwa ad-din bil mulki yabqa. Negara ditunjang oleh agama kuat. Agama ditunjang oleh negara awet. Punya camat hobi muludan, punya bupati hobi muludan, punya danramil hobi muludan, punya kapolsek hobi muludan, makanya muludan berjalan. Betul apa betul? Tapi lamun camatna jenggotna tilu menang muludan, betul apa betul? Mual datang, haram. Terus kita turun ke Indonesia 100 juta hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. NKRI belum lahir, NU sudah mengeluarkan lagu namanya hubbul waton, betul apa betul? Itu 1926 karena pentingnya NU membina Indonesia supaya aman. Kenapa NU yang muludan, tahlilan, darah kubur, Isra Mi'raj, kahiji tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua, pemerintah datang ke ayeuna tidak pernah mikirkan gaji kiai, tidak pernah. Sama digaji, polisi digaji, tentara digaji, DPR digaji. Presiden, aing irah aing terberontak, makanya aing nyen proyek sendiri muludan Isra Mi'raj tahlilan kerajaan, ya tante proyek itu datang Wahabi jenggot telu bidah kami, lamun ewa eta tahlilan, aing dimana deui menang duit juri.
Dimana orang NU asal ayah masjid, ayah tanjuk, ayah jalma pahe hirup. Bisa minggu udah modar, ngadu adeli. Mudah-mudahan ini hari pun masjid modar. Hanya kata saya begini, karena nyalahkan baik, bu hadis tadi dengi hukum akan. Saya kain cep ke dia, warna kutang boleh berbeda, tapi kan isinya sarua. Warna kutang merek hidel, merek hijau, merek bere, merek koneng, tenau-nau, tapi kan isinya sarua. Nah, warna kutang teh kiai muludah raja abah. Kita teh warna kutang goblok, tapi kan isinya sarung. Nah, di sini. Secara saudara, sebelum acara Maulid ditegurai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Salah apa benar? Ngomong salah kuain kodaran ini ada sekarang. Dilanjutkan dengan pembacaan selawat kepada Nabi besar Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika, selawat alaika. Cak saya, cek. Iya baca selawat benar apa salah? Salah ngomong kuaing modaran aina kan. Selanjutnya dilanjutkan dengan membacakan kitab suci Al-Qur'an. Salah apa benar? Salah kuaing modaran aina kan. Dilanjutkan dengan mauidzoh hasanah, bukan tausiah. Kalau tausiah mah PKS, Wahabi, Ukhti, Akhwat, tausiah itu mah lain NU, NU mau mauido dengekin pengajian. Salah apa benar? Lu jawab siapa yang tendang dengan jawab. Ia cengar-cengar begini itu sama dengan pahala 100 ribu, 1000 sholat sunat, 1000 sholat sunat. Ini cengar-cengir begini ngarengin ceramah aing ya, itu pahalanya lebih hebat daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kumalamun bareng nundutan kan celik masih ngadenge. Kumalamun mata nundutan celik dan ngadenge kan hitut masih bisa keluar. Datang di imah reat rek muludan, betul-betul sama dengan jihad fi sabi hatta yarji sampai urang uih di kabumi. Ieu urang keur jihad dulur. Lamun urang mau keur ngaos kieu sama dengan mati syahid. Makana bapak ibu lamun keur kering katebo rek pae. Buru-buru gotong ka majelis taklim. Al-Fatihah. Cak malaikat marobok ulah macam-macam aing keur ngaji modar. Langsung coba lamun ngeuseup bae. Karena buka lereh, bapak beliuh. Rahmat barokah Allah turun karena urang keur ngaji. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam hadis qudsi, "Ad-dunya sudah lama dunia ini aku akan hancurkan sehancur-hancurnya karena banyak kemaksiatan. Tapi ada lihat, ada yang masih dikira, ada yang selawatan, ada yang ngaji, akhirnya pelan-pelan adab itu aku angkat karena ada yang dikruluh." Jadi peringatan muludan itu bukan sementara muludnya, nangkal musibah. Anu kaopat sedekah ngumpulkan duit jang meuli aqua, jang meuli kue, betul-betul selama muludan itu berkah, eta muludan bid'ah dolalah. Namun kiai tas muludan itu berkat, eta muludan itu sah.
Ya, aing menang berkat deh. Saya lamun berkat mendingan aing mal balik rek nginep di dieu. Sebab kiai di awena ini sensitif bisa dari nama. Assalamualaikum, salam. Gimana Pak? Mau ludah? Berkat mana? Tuh, lain berkatnya ngerang nggak berhenti. Kalau mau berkat aing mal balik benar-benar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan man anfaqa dirhaman liqiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa umat Rasulullah nyumbang yang uludan seperak, dua perak, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta untuk acara uludan seperti ini, nanti di surga jeung aing babarengna. Amin ya Allah. Anu kalimat persatuan nampak, lihat uludan, camat ada, danamil ada, kapolsek ada, ulama ada, kiai ada, tokoh masyarakat ada, bapak ibu ada, budak murah ada, betul-betul? Karena uludan, lalu lain uludan, mana ayat camat nongkrong di dia, mana? Ternyata akhirnya buka konsep Yahudi untuk menghancurkan Islam di masyarakat. Namanya Gojul Fili. Yang pertama, pisahkan ulama dengan umatnya. Makanya muludan haram, Isra Mi'raj haram, Nuzul Qadurah haram, Tahlilan haram. Sebelum muludan ayat, Isra Mi'raj ayat, umat yang kiai selalu bersatu. Itulah konsep Yahudi dipakai oleh Wahabi. Makanya doa bersama temenan, doa kudu masing-masing. Kudu pinter. Capek jadi naik. Yang terakhir doa. Kata saya mana peringatan Maulid Nabi yang bertentangan dengan ajaran agama Numan. Sudah saatnya NU sekarang bangkit. Amin. 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 Yang kedua, reformasi sosial, politik, ekonomi, sosial, budaya. Diatur oleh Nabi besar Muhammad. Ayat kerajaan, ayat kesultanan, Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia dan sekarang negara terbagus di dunia. Alhamdulillah. Kenapa harus ribut? Nya warga NU, NU ulai sieun-sieun, kata Gus Dur. Kalau NU kuat, NU kuat. Ulah sieun ayeuna orang NU jadi pejabat, ulah sieun. Kita geus boga wakil presiden, betul betul. Nanti presiden, jadi bupati, jadi gubernur, NU ulah sieun NU mah. Orang NU dengerin aing ngomong ya, aya kesempatan ambil. Tidak ada kesempatan cari. Lamun geus meunang geger nepi ka tulang-tulangna ulah dibikeun ka batur deui demi ku Tuhan NKRI. 10 tahun kita gubernur PKS, mana NU Jawa Barat? 10 tahun Jawa Barat gubernur PKS. Mana NU? Cicing udah batuk tampilin sama. 10 tahun Jawa Barat PKS. Bangkit NU. Amin, amin. Supaya NKRI kuat. Sebagai NU NKRI hajar mati. Siapa yang ingin merubah NKRI jadi khilafah, lantai dulu mayat-mayat warga Nahdlatul terutama banser. NU menciptakan banser untuk menjaga kiai ulah aing ngaganggu. Dengkeun banser siap. Siap. Maka lamun aing ca nyatu banser ulah nyatu. Siap. Ieu mah kiai ca nyatu banser geus nyatu aing. Minumna urut kobokan aing. Gitu. Siap. Sebab NU ini akan dibubarkan oleh mereka untung elek.
Mereka punya program NU Bubar 2030. Makanya dia obok-obok Banser, Banser. Nah kemari Papua, Banser urusan Banser. Ayo rapat jeng Panglima, jeng Kapolri, gini aja Kapolri Panglima. Kalau polisi tentara tidak bisa ngatasi Papua, serahkan ke NU. Kami akan kirim 10 juta Banser. Asal saya minta payung hukum. Supaya ulah digogoreng baik. Jangan Kapolri, tidak, saya juga masih sanggup. Akhirnya Kapolri, Panglima, kantor di Papua aman. Alhamdulillah. Makanya Banser cari cingsia, nunggu informasi dari PBNU, cicing wajah. Siap, siap. Cak NU perang, perang, cak UKS, UKS gitu lain. Siap, jadi masuknya dari Banser, lila-lila, NU bubar. Makanya zaman Belanda kan begitu, kalau rapat di dunia. Paling susah menghancurkan Indonesia, karena ada ormas namanya NU. Kami kesulitan. Ciri-ciri naon, hiji cindungna butuh. Kadua sarungna goreng. Anu katilu budugan. Anu kaopat nurut pisan ka kiai. Itu NU. Kalau bisa membubarkan itu, selesai. NU menurut ka guru, karena punya guru. Makanya Muhammadiyah akhirnya gabung dengan NU. Makanya ulah ribut dari Muhammadiyah dengan NU. Akhirnya bahwa nama ribut kunut, akhirnya nama keseluruh. Karena tukang kunut tak geus teu subuh deui ka masjid. Akhirnya nama beda NU jeung Muhammadiyah cuma hiji ngaroko. NU ngaroko Muhammadiyah teu. Jadi lamun NU teu ngaroko, milu Muhammadiyah. Namun Muhammadiyah ngerokok, milu NU. Dari NU tengah haram ke ngerokok, bisa wajib, bisa makruh, bisa mubah. Karena NU punya dalil, al-ududu wajibun mubah dalil makar. Keguru aing di pasantren, bagi aing ngerokok wajib. Sebelah menteng ngerokok, aing terbisa ngajar kitab. Faslun urudul wudui klub. Sebab emang ngerokok yang manfaatnya bahaya. Hiji pemberani. Berani naon mbak, berani ngahutang. Kerjaan Banser. Kedua iman mola kasupan maling. Naon sabab nabah batuk baik. Aku maling jam 2 datang ke imah orang NU bah. Cak maling brengsek, cak molor euy. Anu katilu. Kehebatan ngerokok itu awet ngorak. Lamun hayang awet ngorak, wayahna perbanyak ngarokok. Dijamin moal kolot-kolot. Kok bisa bah? Nah bisa orang cak kolot geus modal, kira gitu. Terakhir langsung balik Eko. Reformasi iman, amin. Hati-hati, akhirnya di Indonesia Islam sesat saja sudah 200 lebih. Akhirnya ini ngaku Islam tapi sesat di Bekasi karena Islam super. Ajarana anak perawan Islam super, lamun rek kawin supaya barokah, ka parawan anak pun serah dan hilang ka imam. Cakain aing ge daek ari geuna. Anu kadua reformasi sosial, yang ketiga reformasi ukhuwah Islamiyah, watoniyah, basariyah. Kalau Indonesia pengen aman, yang pertama perkokoh ukhuwah. Nah dia urang NU ulah acak-acak. NU kudu bersatu. Aing NU, tahlil, muludan, NU bersatu. 100 juta warga NU. Pak Jokowi Ki Maruf menang dari 68 juta. Coba sampai 100 juta NU bersatu, aing nyalon presiden, menang tuh. Cocok tuh yang jadi presiden. Sekali-kali presiden ke Jawa Barat pula, Jawa bahaya tuh.
Rencana saya kalau jadi presiden, rencana saya ikut Rasulullah. Mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Terutama rangga ulah ayah nunggu. Bapak-bapak tengahin rangga, tidak paling hukum 3 tahun. Rumah bapak-bapak 1 juta. Ibu-ibu. Sebab Rasulullah bersabda al-mar'atu imajun, bila perempuan itu tiang negara. Perempuannya kuat, negara kuat. Perempuan hancur, negara hancur. Perempuan itu tiang rumah tangga. Namun istrinya soleha, beres. Walaupun lalakina gelo. Betul bapak betul? Lalakina alim, awena gelo, hancur. Makanya umumna rumah tangga, numawa tipayun umumna lalakina gela. Amin. Jarang rumah tangga numawa istrinya gela, jarang. Betul bapak betul? Bapak turun saya di kampus neliti. Kenapa rumah tangga numawa pemegetna gela? Ternyata hasilnya 2, ya ilmiah bisa. Karena ini gurung sah. Hiji goreng, hiji alus. Iya nu goreng, ulah ditiru. Naun sababna lalaki parah itu heula karena hengek boga awewe cerewet. Kalau lalaki responsiun boga awewe. Setrum. Karena ibu-ibu namun gas bosan boga lalaki mai hanana gampang belikan sate embet di lumpur berduren 2 polotan langsung modal. Insya Allah ibu karena raka ditanya dulu tajong langsung modal nih yang benar nih. Kenapa rumah tangga marawat lalaki nahelak sebelah lamun lalaki maut ibu nah hidup anak kaurus buka anak 5 lalaki nah maut hidup nah hidup kaurus enggak mana contoh nak tuh hayat pernah nempun hayam jago neangan parab jang anak nak irung dah. Coba nak buka anak 5, indung nak pai, bapa nak hirup. Kau mau nak kawin dah? Hancur baru nak. Wal ingat ke anak nak, ingat kawin manyar lah. Sebab kawin manyar mah itu lagi bau kadu. Mari NU bersatu, amin. Umat Islam bersatu, amin. NKRI bersatu. Bagaimana jati tutuh maju? Bagaimana Majalengka maju? Betul-betul? Bagaimana Indonesia aman? Baldatun, Tayyibatun, Warabun. Pilkades nges. Pemenangnya nges ayah. Nueleh ayah. Betul-betul? Aina kompak nih. Yuk urang majukan desa urang. Gitu. Kayak orang ribut deh pas pemilihan kades deh kita. Itu namanya demokrasi. Namun orang Indonesia seperti ini, insya Allah barokah turun di langit, barokah keluar dari bumi. Indonesia kita meninggal husnul. Inilah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ya manfaat. Amin. Mudah-mudahan orang Indonesia berkah. Aman, damai, pemerintahnya amanah, adil, jujur. Urang ayeuna anu can sakola, sarakola, anu can boga jodoh, boga jararodo, amin. Janda anu hayang nikah, supaya cepat nikah. Boga hutang, cepat ngabayar. Mudah-mudahan urang meninggal husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafini ni'ama wa yukafil mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi jalali wajhikal kirim wa adhimika sultanik
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana mamata ya wasi al karami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Allahumma barik lana fi awladina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi baladina Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fi lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. Hampura hatur nuhun. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah, fardhu al-ainayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.